proses pembuatan mie gomak. Wih, mantap. Mie gomak Medan. Ada GoFood juga, TUC dan Dapur Ruby bisa mampir. Ada Soto Mie juga, Soto Mie asli Bogor. Ada GoFoodnya juga dan Grabnya. Alamat di Jalan Percetakan Negara nomor 27, seberang hutan Salemba. Direbus dulu mie gomaknya, cakep. Campur tadi bawang putih, bawang merah dan cabe yang udah digiling, baru di apa? Di tongseng. Ini kokinya. Baru masukin daging sapi. Namanya mie gomak goreng daging sapi. Baru masukin telurnya. Diaduk-aduk hingga merata. Baru masukin mie gomaknya. Baru masuk diaduk-aduk. Baru masukin sawi. Wah, mantap. Medan banget loh ini. Drivernya Gojek. Baru masukin bumbunya. Mantap. Baru masukin kecap. Wih, mantap. Medan banget lah ini.
diaduk. Jadi sekarang bisa diorder lewat dari GoFood dan GrabFood. Nama restonya Soto Mie Asli Bogor TUC atau Dapur Ruby. Di Gojek sama di Grab sudah ada. Ada tomatnya juga, bro. Wow. Empingnya. Wow. Baru dikasih emping. Wih, mantap. Wih. Baru dikasih ke drivernya Gojek. Kasih om ya. Ada soto mie juga, soto mie asli Bogor. Wow, bagi kalian yuk mampir order Gojek dan Grabnya. Tempatnya wow. Tempatnya mantap. Bisa di order di seberang Tan Salemba, percis banget seberangnya lapas atau Tan Salemba. Yuk diorder Gojek dan Grabnya telah hadir. Terima kasih.